Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini kita akan membuat name tag untuk MPLS yang gampang banget, mudah sekali. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Yang pertama, siapkan satu buah kertas ukuran persegi panjang secukupnya dan satu lembar kertas putih. Kertas ini nanti kita akan tempelkan di atas kertasnya. Ini sudah aku kasih selotip bolak-balik. Teman-teman bisa menempelkannya dengan lem atau dengan alat bantu yang lain. Kita lepas dulu selotip bolak-baliknya. Kemudian kertas putih ini kita tempel di kardusnya sehingga lebih kelihatan rapi dan bagus. Kita rekatkan dulu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bikin ya semacam kotak. Jadi nanti kita bikin kotak mengitari kardus yang sudah kita bikin tadi. Ukurannya bebas ya teman-teman, bisa menyesuaikan dengan ukuran teman-teman masing-masing. Kita kasih garisnya ya, di bawah, samping, atas, kanan, kiri kita kasih garis. Kita bikin kotak. Nah, kita bikin kotak. Kemudian nanti di kotak inilah kita akan menuliskan nama, kelas, dan seterusnya. Kita selesaikan. Satu lagi yang bagian atas kita kasih garis sehingga terbentuklah kotak seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin tempat foto ya di sebelah kanan. Tapi kalau mungkin tugasnya yang tidak pakai foto ya berarti tidak perlu dikasih foto. Ini kita kasih tempat foto ya, kita kasih kotak. Nanti kalau teman-teman ada foto bisa ditempel di kotak ini ya. Nah, di pojok kanan ini kita kasih foto, kemudian kita tulisi di sini nama. Misalnya kita tulis nama ya, teman-teman. Nama, nama, kemudian titik dua. Misalnya Sofia, kita tulis Sofia. Kemudian di bawahnya bisa kita tulis misalnya dengan kelas, kelas berapa? 1A, 1B, dan seterusnya. Misalnya saja kelas 1A, kita tulis kelas 1A. Kemudian kita bisa tambahkan misalnya hobi, cita-cita, dan seterusnya. Ini saya tulis cita-cita ya. Saya cita-citanya sebagai dokter. Mungkin kalau ada yang guru bisa ditulis guru. Misalnya ada yang jadi tentara, ditulis tentara. Nah, ini sudah jadi untuk name tag kita ya, atau papan nama untuk MPLS kita. Tinggal kita kasih lubang. Ini bisa dengan, ini aku pakai gunting ya teman-teman, bisa dengan tusuk sate atau dengan paku untuk apa namanya melubangi kardusnya. Tinggal kita kasih tali untuk kemudian tali ini kita pakai untuk kita kalungkan ke leher kita. Jadi nanti kita kasih tali, misalnya tali rafia atau tali-tali yang lain untuk kita tempel di leher kita. Nah, talinya sudah terpasang teman-teman semuanya. Name tag kita sudah siap, sudah jadi gampang banget dan bisa ditiru di rumah. Tinggal kita pakai untuk berangkat sekolah. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.